masalah malam tuh minta lagi tuh ngecap kalian belum sampai kalian mudah-mudahan kalian semua sehat sehat ya, ini jangan sakit sakit ya. Sekarang kita mau beresin kontrakan yang di bawah ya, kontrakannya udah kosong. Sengaja ya bawa karung ini buat rapihin barang-barang. Kita lihat dulu ya, barang-barangnya kotor banget. Ini lemarinya juga kotor banget tuh. Jadi ini nanti kita rapihin ya supaya jadi bersih. Padahal udah lama ada ya, tapi ya mungkin orangnya jarang buka ya. Sapu mah ada, mungkin orangnya jarang sapu juga ya. Tuh. Kita kumpul-kumpulin aja di sini ya. Udah cantik. Ini ada dua foto kecil. Ini juga nih kembali kita lihat. Ini begini banget tuh. Kita ngapain ini? Kita masukin dia satu bawah dari mana dia dapat tiket? Wah, menurut masih kan nama itu saya jolangan anggoy itu langkane. Lalu tanda itu sudah kemarin yang dia pernah pada di sana. Teman, penampakan dapurnya seperti ini ya. Tuh, jadi kita kayak masuk ke rumah hantunya nek. Kok enak itu dia tidur begini ya? Oh, ini ada lubang ke sini buat gas. Buat tuh ke sini tembus. Ini ada sendal, persendalan. Tapi sendalnya udah buluk ya. Ini apa nih teman-teman, dia dah kamar mandinya. Kamar mandinya berantakan banget tuh. Kulitnya itu kalau pakai tuh kita buru-buru cokok baru berantakan banget kayak gini nih. Padahal ember ada, gelang ada. Ini juga malah ini masih ember kayak gini nih. Apa ini? Sering dibuang ini. Kita buang aja ini sampahnya ya, tuh. Ini juga kita kumpulin si sampah-sampah yang ini juga. Teman-teman yang luar kita tuh kita sampaikan ya teman-teman. Karena botolnya ada banyak, kita mau apa sih? Buangin airnya terus masukin ke sini, siapa tahu dijual mungkin uangnya misal dapat 5.000 ya, kita bisa buat buang sampahnya juga. Ini kan kalau buang sampah bayar ya. Ini mah udah pada luasa gitu, jadi kita ambil botol-botolnya aja tuh. Tapi ini botolnya ada isinya loh, masih disegel. Karena mungkin udah gak luasa tuh, warnanya juga udah pucat. Kita ambil botol-botolnya aja ya, kita jual ke tukang rongsok. Tuh ya, udah dimasukin semuanya barang-barangnya. Ini juga tadi di sini ada botol-botol udah dirapihin. Sedikit demi sedikit. Tinggal kamar mandi udah berantakan tuh. Lama-lama menjadi ngap. Lama-lama menjadi ngap kata si nenek. Bagaimana hidupnya ini anak tadi? Yo. Sampo, dimana lu? Penyakit, dimana? Penyakit? Bawanya jeng iya nane, jeng endong na. Endong na diisi eta tah.
Dari si sampah nu di jamban, dagararing nu di jamban mah nu basah tadi nu di lember. Udah di kamar mandi juga sampah semua ya teman-teman. Anaknya itu ngontraknya tuh sendiri. Wadah eta nama tuh mana? Wadah sabun nama tuh dibuang. Diwasu. Oke, tuh ya. Sampah di kamar mandinya. Pokoknya berantakan, nanti kita rapiin juga ya semuanya. Ayo piring-piring ada di bekal mau gitu nya. Iya, bekal ada sawah tuh. Oh, mana nanti nyari waktu nak di bekal. Oh, ada di bekal. Oh, ini mana nyari nyari apa kok kamu mau di bekal? Hah? Ini enggak apa-apa nyari apa kok kamu tadi waktu di bekal. Yang di bekal aku buru ini yang diisi gitu. Oh, iya gitu ya. Kalau enggak kalian mau kalian dari Rusia tinggal satu-satu aja ya. Jadi kalau ya satu-satu tinggal pel ya. Ini namanya kalender pekerjaan yang amat sangat. Oh, aduh. 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 Nih ya teman-teman. Capek banget kita di sini, Chan. Capek banget ya kita tadi udah bebenah dan beberes. Sekarang kita lagi mau ngulek dulu sambal ya. Kita mau emam sama sambal. Tuh lihat lagi ulek sambal ya. Tuh, kita ulek dulu ya. Ini sambalnya sambal kencur tuh. Ada gula merahnya, ada bawang putihnya seperti biasa ya. Kecil. Sama tomatnya sedikit aja. Alhamdulillah sih ada tomat. Nih ya. Mau makan. Ayo ya, ayo makan. Nih ya teman-teman. Alhamdulillah ya Kak dapat sarden ya. Alhamdulillah dapat sarden. Tadi kita dapat sembako dari gereja ya. Tuh, alhamdulillah. Nih. Kakak lagi emang ya, Kak? Kesini nengoknya ya. Nih. Cani, Cani lagi emang ya. Tuh, alhamdulillah. Hirabilalah. Min, kita emang di rumah nih. Nih, nih ya teman-teman. Kita tuh dapat sembako dari gereja. Nih. Jadi kita dapat sembako ya. Tuh. Alhamdulillah. Tuh, dapat sembako. Nih dapat beras. Kalau nenek dapat berasnya dua ini sama ini. Tuh, alhamdulillah ya. Kalau kita enggak sama mie instan sama sarden gitu. Kalau nenek beras dua, sarden satu gitu ya. Alhamdulillah. Nasinya kehabisan. Kita nunggu dulu nasinya matang. Baru kita makan ya. Mari kita makan ya. Nih, alhamdulillah hirabil alamin ya. Nih, ada kol. Kebetulan beli kol sama ini doang sih, sama cabai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini ternyata nasinya kakak tadi nggak habis. Tuh. Pedes ternyata. Cabenya pedes banget ya. Kemana sih gesernya ke sini ya? Nih. Cabenya pedes banget. Gimana gitu rasanya? Ini tengahnya buat nanti. Sekarang kita ambil ininya dulu ya. Mama. Ini tuh kalau mama kami. Nih ya. Hmm.
Kenapa? Emang pedes? Enggak juga. Enggak. Enak banget. Tadinya mau nungguin nenek makan bareng, tapi keburu lapar banget. Enak banget. Barusan dimatiin dulu kameranya karena itu apa, nggak bisa kalau sekaligus 4 menit apa berapa menit, nggak bisa. Harus 2 menit. Kita beberes. Nih ya teman-teman, ternyata tadi kita nyampe mana ya? Tadi yang jadi pembeli. Soalnya kameranya mati ya. Tadi kita nyeritain nenek mau pindah ke bawah. Ada kakak yang jualan. Kalau kemarin kan kita bayar kontrakan masih seikhlasnya. Mak. Nenek boleh apa sih? Nempatin kontrakan yang di itu. Yang di tengah. Sakit. Karena ada Abah. Sekarang kontrakannya udah bayar full. Padahal penghasilannya belum full ya. Jadi mau pindah ke bawah. Terus Tika juga mau nyari kerjaan. Bismillah, mudah-mudahan dapat. Nyuci gosok. Mudah-mudahan ada ya. Buat bantuin nenek bayar kontrakan yang di bawah. Sebab mahal ya. Jangan kapok ke teman-teman. Sambalnya ini udah habis. Tuh. Ambil lagi sambalnya. Aduh, jatuh kepalanya. Aduh, enak banget. Jangan kapok ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.